berseru kepada Engkau Tuhan. Saat ini hamba-Mu mendeklarasikan Tuhan di atas seluruh bumi, di atas seluruh bangsa-bangsa, bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Kemuliaan-Mu memenuhi bumi, kekudusan-Mu memenuhi bangsa-bangsa, keperkasaan-Mu Tuhan memenuhi segenap atmosfer seluruh bumi. Hamba-Mu mendeklarasikan Bapa, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas hidup mereka. Seluruh bangsa-bangsa akan mengaku, seluruh raja-raja akan mengaku, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Hamba-Mu mendeklarasikan Tuhan, setiap lutut akan bertelut di hadapan bait suci-Mu, di hadapan tahta-Mu yang kudus. Setiap lutut akan bertelut di hadapan bait suci-Mu menyembah Engkau. Seluruh bangsa akan sujud menyembah di hadapan bait suci-Mu Tuhan, di hadapan tahta kudus-Mu Tuhan, menyembah-Mu, sujud dan meninggikan nama di atas segala nama, Yeshua HaMashiach, the Messiah of all the nations, penyelamat seluruh bangsa-bangsa. Tidak ada yang terkecuali Bapa, tidak ada yang terkecuali Tuhan. Haleluya. Atas bangsa-bangsa, atas segala makhluk di
naikkan di atas segala bangsa-bangsa. Segala lidah memuji dan menyembah Engkau. Segala makhluk di surga memuji dan menyembah Engkau. Dan menyanyi glory. Dan menyanyi haleluya. Haleluya. Dan berkata, Kau sungguh baik. Bahwasanya Engkau baik sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tidak berubah, Tuhan. Kasih-Mu tidak berubah. Sekalipun bumi goncang, sekalipun bumi bergetar, sekalipun setiap persoalan datang silih berganti melewati kehidupanku, namun kasih-Mu tidak pernah berubah. Sekalipun aku jatuh berkali-kali, tetapi Engkau selalu mengangkat, Engkau selalu menopang, Engkau tidak membiarkan sampai aku jatuh tergeletak. Sebab Engkau yang menjadi Tuhan penopangku, Engkau yang menjadi Tuhan sandaranku, Engkau gunung batu, Engkau keselamatan, Engkau kota bentengku, Engkau perisaiku Tuhan, Engkau pahlawanku Tuhan, Engkau yang berperang atas setiap peperangan-peperangan yang rohani yang aku hadapi setiap hari. Dan Engkau membuat aku tetap berdiri tegak. Bahkan Engkau mengangkat aku, membawa aku terbang seperti burung Raja Wali, mengatasi setiap persoalan-persoalan di bumi, mengatasi setiap tantangan-tantangan kehidupanku. Engkau membuat aku kuat dan tetap berdiri tegak di atas batu karangmu yang teguh, di atas gunung batumu yang teguh Tuhan. Sebab Engkau yang mendirikan aku untuk berdiri tegak di atas firmanmu yang teguh, yang adalah Tuhan batu karang yang teguh. Dan aku tidak akan goyah. Rohmu senantiasa menghibur dan memberikan kekuatan, memberikan nasihat, memberikan pertolongan di saat-saat aku membutuhkan. Bahkan Engkau telah membuat aku menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih untuk kematianmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kuasa kebangkitanmu ya Tuhan. Sebab saat ini aku tidak lagi Tuhan hidup untukku, hidup oleh aku, tetapi Tuhan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalam aku. Dan aku akan hidup bagi Kristus. Setiap hari adalah hari-hari yang menyembah Kristus. Setiap hari adalah hari-hari yang memuliakan Engkau Tuhan. Aku berdiam, aku berjalan, aku berpikir, aku merasa, aku berbicara seperti Kristus. Sebab Roh Kudus berdiam di dalamku. Sebab Kristus melalui Roh Kudusmu berdiam di dalamku Tuhan. Dan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalamku. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kehidupan yang Kau beri Tuhan. Sungguh dahsyat. Hidupku lebih dari pemenang setiap saat. Bebas dari segala tipu daya iblis. Bebas dari segala
memperkatakan keselamatanmu dan kehidupanmu dan kekudusanmu dan kekuatanmu dan kemenanganmu dan kuasamu Tuhan atas semua orang-orang yang kukasihi, keluargaku, anak-anakku, suamiku, pemerintahku, presidenku. Yang tidak tergoncangkan di kehidupan terakhir.
Persediaan iman, persediaan
akan pernah berhenti mengalir. Bahkan kasih-Mu akan mengalir setiap saat, setiap hari. Ya, akan mengalir seperti sungai yang tidak pernah mengalir dalam hidup kami, Tuhan. Bahkan ketika kami melewati saat-saat yang lemah, di dalam kelemahan kamilah Engkau mengatakan, Tuhan, kasih karunia-Mu menjadi nyata di dalam kelemahan. Kau sanggup membuat kelemahan kami menjadi kekuatan, kekuatan yang baru. Haleluya, terima kasih Roh Kudus. Bahkan dari dalam hati kami akan mengalir aliran-aliran yang baru. Aliran-aliran sungai, sungai kekuatan, sungai sukacita, sungai damai sejahtera. Haleluya. Dari bait suci-Mu Tuhan, Engkau akan mengalirkan sungai kesembuhan, sungai pemulihan, sungai pertolongan-Mu. Di saat-saat kami membutuhkan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan minum dari air sungai-Mu yang kudus, yang hidup. Dan kami tidak akan pernah merasa haus lagi, Tuhan. Terima kasih. Menari dan